karena menggunakan listrik tanpa menggunakan bensin. Ini. Jadi hasil rasanya seperti ini. Ya. Jadi bagusan mana sih rumput gajah yang dicacah sama yang tidak? Sebenarnya setahu saya, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman sharing itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mesin penggiling atau cacahan rumput otot, rumput gajah dan sebagainya menggunakan dinamo 1 ampere ini Mas ya. 1 PK. 1 PK menggunakan dinamo 1 PK. Nah, ini posisinya seperti ini. Mungkin Mas, ampun di depan ya. Nah, ini simple ya, simple. Irit karena menggunakan dinamo ya. Jadi tanpa menggunakan bensin. Nah, ini. Nah, ini dinamonya 1 PK ya. Kemarin banyak teman-teman yang yang mendengar suara itu dikira suara pasrah ya, pasah ya, seperti suara gerinda dan lain sebagainya ya. Oke Mas, monggo dihidupkan Mas. Jadi ini lebih irit ya. Lihat ini. Masukkan rumput gajahan itu langsung dilepas, turun kenceng. Tapi kalau untuk mendapatkan hasil yang lebih lembut, lebih halus, itu bisa ditahan. Nah, kita akan praktekkan ya. Kalau untuk mendapatkan hasil yang lebih lembut, ini kita pisahkan ya antara yang dipegang dan yang ditahan sama yang langsung dilepas. Kalau yang dilepas itu hasilnya lebih kasar ya. Jadi kita bisa menggunakan kepengen lembut atau pengen kasar itu bisa ya, multifungsi ya ini ya. Nah, ini hasilnya juga seperti ini. Ini bagian yang kasar. Coba Mas kalau ditahan Mas ya. Nah, kalau ditahan seperti ini ya. Nanti. Nah, itu ditahan ya. Nah, itu ditahan. Thank you.
Nah, ini lihat getarannya ya. Jadi ini satu, efisien, lebih irit biaya karena menggunakan listrik tanpa menggunakan bensin. Ini hasil yang versi kedua, itu dalam arti ditahannya. Jadi yang pertama tadi memang langsung dilepas, itu bisa apa ya, efisien dengan tenaga. Kalau ditahan ya memang perlu tenaga sedikit untuk menahannya, dengan hasil kualitas seperti ini lho ya. Hasilnya lebih lembut ya. Ini kita udah inden, kita udah siap, kita udah DP sama pengrajinnya, dan akan segera diproduksi. Nanti kita akan uji coba satu unit ya, satu unit dulu, bagaimana hasilnya. Jadi sebelum kita beli, memang kita review dulu ya, bagaimana bentuknya, bagaimana kualitas dari hasil cacahannya. Jadi yang model seperti ini bisa dua ya, ini dengan hasil yang kasar dan ini dengan hasil yang lembut ya, bisa dibedakan ya. Bodinya seperti ini lor. Jasel ya mas, jasel lagi mas ya, sebentar. Monggo. Bandulan mas, keseimbangan ya, ini keseimbangan. Jadi saya kurang paham tentang mesin ya, padahal sekolah saya otomotif lor. Ini untuk keseimbangan dan ini untuk power on off nya ini ya juga. Kakinya seperti ini, kokoh. Ini bisa digeser kemana-mana karena ada ini ya, gelindingnya lor, ono bane, ada gelindingnya. Ini harga cukup ekonomis ya. Nanti yang kepengen japri mengetahui berapa harganya plus dinamonya, karena bengkel ini ya nanti kedepannya insya Allah kalau ada orderan dari teman-teman bisa mengkondisikan plus dinamonya ya. Jadi nanti bisa dikondisikan dengan plus dinamo dengan kualitas yang sangat apa ya, bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Misalkan kalau sapi ini suka dengan gilingan lembut, jadi kita proses penggilingan dengan hasil yang lembut dengan cara ditahan. Misalkan dengan sapinya suka dengan
proses penggilingan yang kasar seperti ini bisa langsung dilepas 2, 3, 4, 5 bebas ya. Nah, bisa dengan padahal ini ya Lur ya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Bahan ya. Nah, ini udah tua-tua ya. Ini kalau tidak menggunakan gilingan ini akan apa ya? Akan muspro ya, tidak ada manfaatnya karena banyakan sapi tidak kemakan Lur ya. Oke Mas, siap nggih Mas produksi Mas? Siap ya? Oke, siap. Jadi untuk teman-teman yang kepo ini berapa harganya, nanti ketika barang saya sudah jadi baru bisa saya kondisikan. Informasi pemesanan di kontak person saya di 082 1364 2209. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.